นี่คือคอนเนี่ยนี่ไงมัดมัมมัมเกสOke, selama di Jogja ini gue kayaknya belum makan bakso ya. Dan di video ini gue ngedatengin penjual bakso yang bisa dibilang legendaris dan terkenal enak. Ini dia bakso Bethesda. Nah, kenapa namanya bakso Bethesda? Karena ini dekat rumah sakit Bethesda. Dan kita langsung aja ke belakang karena gue udah lapar. Kita buktikan seberapa enak bakso Bethesda ini. Dan dulu ini katanya ada isu-isu miring, katanya ini nggak halal. Ntar kita tanya langsung deh, kita wawancara langsung. Kita tanya-tanya sama pemiliknya. Yuk, capcus. Sisi mas, izin video boleh mau makan bakso. Satu dulu aja. Iya, pesan satu bakso. Komplit pakai apa aja? Ini bakso goreng, bakso rebus. Oh, sini bakmi mie aja ya? Iya. Yeah. Boleh deh. Komplit. Per porsi berapa, Mas? 23. 23.000. Iya. Yeah. Boleh tanya ini buka dari tahun berapa, Mas? 74. 74 sesuai dengan namanya ya. Iya. Yeah. Buka tiap hari? Iya, yeah. Tiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam setengah 10 sampai setengah 3. Setengah 10 sampai setengah 3 sore. Cepet juga ya. Jaraknya cepet gitu. Dulu katanya ada isu ya, Mas? Oh, itu, isu-isu nggak sedap gitu ya? Iya. Yeah. Tapi ini kan halal berarti ya? Halal. Sekarang carikan MUI. Udah lama itu isunya ya? Udah. Lama banget. Kebanyakan pelanggannya kan Chinese. Padahal yang itu kan yang di dalam ada. Oh, jadi sebenarnya ada dua. Sana bakso Bethesda. Sana babi. Ya, yang sini bakso. Ini halal. Oke. Okay. Mari silakan duduk mau. Ini apa Pak? Bakso goreng kriuk itu. Oh, garing, lebih ya, garing lebih ya? Garing. Yaudah saya mau ini. Oke guys, ini dia bakso Bethesda. Nah, kenapa dinamakan bakso Bethesda 74? Karena tentu saja dia letaknya di samping rumah sakit Bethesda sama buka tahun 1974. Udah lama ya? Wow. Pak, dari dulu bukanya di sini? Iya. Nggak pernah pindah? Iya. Siap. Oke, gue pengen cobain kuahnya dulu. Tuh, kuahnya. Kuahnya rada keruh ya. Keruh kaldu ini sepertinya. Cobain. Aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Enak banget gurihnya. Gurihnya tuh nendang gitu. Mantep dan gurihnya gurih kaldu, enggak bikin. Ah. Gua racik deh sekarang. Ini kita kasih cabe sambal dikit aja. Kasih kecap dikit. Wis. Oke, okay. Oh ya gue belum kasih tahu ya ini isinya ada apa aja. Ini harganya 23.000 ya. Dan isinya dapat 3 bakso, terus dapat bakso goreng juga. Ini yang unik di sini, ada bakso gorengnya. Bakso gorengnya itu langsung dipotong-potong. Dan ini karbonya kalian cuma ada mie kuning doang. Nggak ada, biasa kan ada bihun, nggak ada guys. Dan ini ada kriukannya. Kriukannya beli lagi sih. Nggak tahu harganya berapa. Mungkin nggak ya, nggak mahal-mahal banget lah pasti lah. Kita cobain nih, lecekin gue. Mantap, sambelnya pedes mantap. Ini mat mamam guys. Bakso gorengnya. Bakso gorengnya enak. Karena emang dia sudah terendam dengan kuahnya, jadi emang nggak gitu garing. Enak banget, enak banget. Ini baksonya nih. Enak kok, enak serius.
Baksonya itu teksturnya itu nggak padat, tapi digigitnya keras gitu, garing dan lembut. Ketika gigitan selanjutnya itu lembut dan juicy dalamnya. Enak banget, serius, nggak bohong. Ini bakso goreng yang versi garingnya, guys. Tambahin. Kedengeran kan kriuk ya? Kita tes kriuk lagi. Tes kriuk, cek. Mantap ya garingnya ya. Enak nih. Kalian kalau suka bakso sih bisa kali ya pesen baksonya aja kali ya. Soalnya menurut gua kalau 3 dengan bakso seenak ini bakal kurang puas sih. Pesen lagi deh 1. Minta baksonya aja ya. Baksonya aja. 1. Pakai. Pesen baksonya aja, guys. Enak, enak itu. Enggak bohong. Nih kriukannya. Walaupun udah kerendam lama, tapi masih garing loh dalamnya. Terus ini gue cocok banget ya sama rasanya. Rasa gurinya, rasa cita rasa baksonya, rasa kuahnya, pedasnya juga nikmat, sempurna, mantra guys, mantep rasa. Baksonya aja loh, dapat 4 baksonya aja. Ntar kita makan, kita nambah maksudnya. Oke, ini suapan terakhir untuk bakso. Oke, ini suapan terakhir untuk baksonya. Ini gua suka banget, benar-benar mantra dan tentu saja no play play, nggak main-main untuk tekstur, cita rasa dan keseluruhannya, no play play, nggak main-main, mantra. Gua mau nambah lagi baksonya, enak banget. Well, bagi kalian yang penasaran dengan bakso Bethesda ini, langsung aja ke sini guys. Ya gua ke Jogja juga baru kali ini juga makan bakso dan langsung ketemu bakso yang enak, bakso Bethesda ini. Untuk info dan alamat lebih lengkap, titik Google Map lebih lengkap ada di kolom description. Recommended banget. Dan yang udah nyobain gara-gara review gue ini, gara-gara Virus AK, langsung aja posting di IGFeed atau di IG story kalian menggunakan hashtag Virus AK, tag gue anak titik kuliner, follow juga Instagram gue anak titik kuliner. Yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Akhir kata guys, aduh enak banget. Akhir kata jangan lupa mamam. Bye-bye.